seandainya dari itulah kata menyembelih, bertalbiah, sana ada haji dan sebagainya. Tapi lebih penting dari itu adalah bahwa peringatan itu mampu membangun semangat. Karena syiar itu artinya ma'alimuddin. Syiar itu adalah simbol-simbol yang perlu kita agungkan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan surah Al-Hajj itu dari kaum yang insyaallah min fa'ilah min taqwal qulub. Demikian haji dan segala macam manasiknya syariahnya itu adalah merupakan syiar-syiar Allah. Barang siapa yang mensyiarkan syiar Allah Ta'ala itu, maka dia akan menjadi bukti ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syiar itu berasal dari kata syara. Jadi katanya ya, hurufnya sama dengan syara. Syara itu dari yash'uru, syiar, peringatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang membangun syuur, yang membangun perasaan, yang menggeluarkan semangat, itu namanya syiar. Jadi syiar itu bukan kumpulan ramai kemudian ada apa macam-macam ya hiasan, bukan itu syiar. Syiar suatu yang mampu membangun perasaan kita, membangkitkan lirah kita, itu namanya syiar. Jadi kata syara juga syarut, rambut itu juga dari kata syara juga. Syarun itu di atas kepala, artinya syuur itu ada dalam kepala kita, jadi dekat dengan syarun itu. Kemudian syara, nah, jadi kalimat itu dekat-dekatan. Syara itu adalah syariat. Syariat aturan-aturan yang memberikan ya kekuatan, memberikan energi, yang memberikan konstruksi bagaimana syiar itu harus kita tegakkan. Jadi dalam Islam ini banyak kata-kata yang dekat seperti karaba, karib, mendekatkan kepada Allah. Ada lagi rakib, ada kurban, ya. Dan kata-kata kurban juga dekat dengan bakarah. Hurufnya bakarah, karaba juga, karena dikurbankan itu juga bakarah gitu. Jadi Al-Quran itu bahasanya luar biasa, agar berluas. Artinya kalau kita secara adab sastra Arab mengkaji nilai-nilai bahasanya itu luar biasa. Kenapa ada syiar Allah Ta'ala? Syiar Allah itu adalah untuk menggelorakan semangat kita. Apa kita gelorakan? Semangat tauhid. Mengingatkan kita betapa besarnya, hebatnya perjuangan dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Nabi Rasulul Azmi. Beliau dalam mendakwahkan tauhid menghadapi ujian yang luar biasa. Sehingga Allah SWT dalam Al-Quran mengingatkan kita, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahunna. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu hadhihi adh-dhalimin. Jadi Allah Taala ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Taala, dilakukan fit and proper test oleh Allah Taala, fa atamahunna, maka dia menyelesaikan semua ujian itu. Kemudian baru Allah katakan qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Ya Ibrahim, aku angkat engkau jadi pemimpin. Jadi salah satu pemimpin ya yang betul-betul SK-nya secara pribadi langsung bukan masif adalah Ibrahim. Ibrahim diangkat langsung untuk menjadi apa? Menjadi imam bagi seluruh manusia. Ja'aluka lin-nasi imama. Ya Ibrahim, engkau aku jadikan menjadi imam bagi semua manusia. Ibrahim mengatakan kalau wa dzurriyyati. Mudah-mudahan anak cucu saya juga begitu ya Allah. Kata Allah, la wala la yanalu adil zalimin. Ya kalau mereka yang lulus film berbeza, oke, kalau enggak ya enggak bisa. Bahwa janji ku ini tidak akan bisa sampai kepada orang yang zalim. Artinya apa? Kita harus mengingat bahwa kepemimpinan Ibrahim menyepimpin bukan melalui pencitraan, bukan melalui politik uang. Beliau betul-betul melakukan satu upaya langkah-langkah konstruktif menghadapi jihad subillah, menghadapi tantangan luar biasa, mulai dari harus berdakwah kepada orang tuanya agar yang muslim patung, kemudian harus berhadapan dengan Namrud, penguasa tirani, rezim yang otoriter. Dia diperintahkan untuk mendakwahkan Islam, tauhid kepada orang yang mengaku Tuhan. Dia harus berhadapan dengan masyarakat paganis penyembah berhala, sehingga dia harus dihukum bahkan hidup-hidup. Dia harus hijrah dari Babilonia sampai ke Palestina dengan jarak ribuan kilo. Dia harus berhadapan lagi dengan bermacam-macam tingkah pola masyarakat,
Semua itu dihadapi oleh Ibrahim dan dia harus mengantarkan istrinya Siti Hajar dari Palestina ke Baitul Atiq. Kemudian setelah anaknya Ismail, dia harus lagi menyembelih anaknya dan dia harus berkorban. Semua itu adalah merupakan ujian kepemimpinan. Menjadi pemimpin adalah harus siap menghadapi tantangan kehidupan, tantangan perjuangan untuk mencapai dan menegakkan kebenaran. Kami pemimpin artinya kita ingin mempunyai untuk menuju jalan lurus. Kita setiap hari minta kepada Allah, ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya apa? Kita siap menghadapi tantangan. Karena jalan lurus itu lebih sulit daripada jalan yang berbelok-belok. Kalau kita mau membangun sebuah jalan ke Bandung hari ini, jalan lurus pasti banyak sungai yang harus diseberangi, banyak bukit lagi, banyak hutan yang harus kita tempuh. Tapi kalau jalan yang berbelok-belok bisa aja. Kalau sintrabat sini, kalau lagi sini sedikit ke kanan ke kiri, akhirnya berbelok, akhirnya nggak nyampe-nyampe. Jalan lurus artinya jalan yang siap kita tempuh dan kita siap menghadapi segala tantangan. Ini adalah ujian pimpinan. Dan ini sinar juga berbahagia. Semangat yang diwarisi oleh para pemimpin kita, para syuhada kita, semangat berkorban, semangat memberikan semuanya kepada Allah Ta'ala, semangat monodualitas, kesetiaan kepada Allah SWT. Ini semangatnya. Semangat ini yang kemudian menghantarkan kita pada sebuah kemerdekaan. La ilaha wahdalah al-hariyah, kemerdekaan. Merdeka dalam segala macam bentuk perbudakan. Merdeka dalam segala bentuk dikuasai kecintaan pada dunia. Hanya satu kesetiaan kita itu kepada Allah SWT. Monodualitas hanya kepada Allah. Kita tidak mau patuh pada siapapun, apalagi kepada penjajah. Ketika kepatuhan itu menyebabkan kita maksiat kepada Allah, berhak kepada Allah. La tu'ata li makhlukin fi maksiatul khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk. Kalau kepatuhan itu akan menyebabkan kita berhak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian yang dimiliki oleh para pejuang kita, para syuhada kita. Mereka bertempur, mereka korbankan segala macam yang dimilikinya, hartanya dan jiwanya. Mereka tidak bicara tentang NKRI harga mati, tapi bicara tentang mereka mati-matian memperjuangkan negara kesetaraan manusia. Kalau cuma bicara NKRI harga mati, semua mati, ya gampang itu. Tapi ketika diajak berjuang, tidak mau, tidak siap. Ketika Pancasila digugat, diam. Itu bukan lingkar yang mati itu mati lebih duluan tuh. Biar cepat mati aja dia itu. Lingkar yang mati itu orang Islam, umat Islam sudah buktikan bahwa umat Islam siap mengorbankan apa saja untuk mencapai kemerdekaan itu. Umat Islam itu umat yang sangat loyal terhadap bangsa dan negara, yang sangat fleksibel, yang sangat kompromistis. Ketika 1 Juni Soekarno pidato tentang Pancasila, kemudian dirumuskan, terjadi perjuangan hebat. Ada yang mengusulkan negara sosialis, ada yang mengusulkan negara nasional. Islam mengusulkan negara Islam, Islam sebagai dasar negara. Tapi kemudian pada tanggal 20 Juni terjadi konsensus sosial pertama yang oleh Soekarno dikatakan sebagai konsensus yang terbaik dan pertama dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu Piagam Jakarta. Semua sila diterima yang diusulkan Soekarno dengan perbaikan susunan hanya dengan sedikit tambahan ke Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan dan kewajiban dengan syariat Islam bagi pemilunya. Ini sudah kesepakatan. Orang Kristen sepakat, Nasrani sepakat, Sunni sepakat, semua sepakat. Kesepakatan itu kemudian sebelum di programkan mulai tanggal 17, dan itu janji Soekarno bahwa itu bahagian daripada apa yang diprogramkan. Tapi kemudian ada gangguan. Akhirnya tanggal 18 Agustus terjadi konsensus. Umat Islam diminta pengorbanan untuk membuang kalimat itu. Umat Islam karena ingin bersatu dan ingin menjaga persatuan dan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, siap terima dengan mengganti ketuhanan yang dengan itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang oleh hatta waktu itu ketika ditanya oleh Ki Bagus Kusumo menyatakan bahwa itu adalah tauhid. Tauhid itu diterima oleh Ki Bagus Kusumo dengan dasar pemikiran kalau tauhid sudah menjadi pegangan kita, syariatnya mengikut di belakang. Ini sejarah kita, ini perjuangan umat Islam. Kita jangan lupa.
Pada tanggal 5 Juli 1999 ketika konstituante yang dipilih tahun 55 dianggap dan dipandang oleh Soekarno tidak berhasil membuat dan menyusun konstitusi negara, akhirnya konstituante digugurkan. Pada waktu itu kita masih melaksanakan Undang-Undang Dasar 1950 sementara. Lalu kemudian Soekarno mendekritkan dekrit 5 Juli. Di antara isinya adalah yang mengatakan Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum konstitusi berlakunya dan sahnya Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara kita. Sehingga berbagai, saya ingin sampaikan ini adalah semangat yang tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Umat Islam itu siap berkorban. Tapi kemudian ya kita perlu mengetahui bahwa di tengah-tengah itu berbangsa ini banyak aliran-aliran, banyak orang-orang yang tidak ingin dengan Islam ini. Lahir Islamofobi, orang-orang yang anti-Islam. Konstitusi yang jelas-jelas itu mulai dipreteri. Pancasila ingin dideklarasikan. Ketuhanan Yang Maha Esa ingin dideklarasikan. Sehingga ada wacana, ada pemikiran dalam hidup berbangsa ini meletakkan Tuhan di bawah makhluk dengan mengatakan ketuhanan Yang Maha Esa yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudaya. Artinya apa? Tuhan harus tunduk kepada makhluk, budaya harus, agama harus tunduk kepada budaya. Ini kemusyrikan terbesar yang kenapa Muhammadiyah tegas-tegas menolak dan tidak mau kompromi dengan apa disebut dengan Ruhib itu. Sidang Jumat berbahagia. Ini adalah sebuah prinsip kita. Umat Islam harus tahu ini. Negara ini kita perjuangkan. Negara ini para suara kita perjuangkan dengan semangat tauhid, semangat pengorbanan. Jangan kemudian setelah kita bernegara ini, orang-orang baik dari luar maupun dalam ingin menghancurkan kehidupan bangsa ini, menghancurkan agama dan memarginalkan peran agama di kehidupan. Ini adalah strategi komunis. Komunis dalam rangka menghabiskan agama dan menegakkan komunis, bukan dia membangun lagi ke PKI dan sebagainya, tapi dia secara angsur-angsur dan sistematis itu mengurangi dan meminimalkan, akhirnya menghabisi peran agama dan kehidupan bangsa dan negara. Inilah saya komunis untuk menghancurkan negara ini dan menghancurkan agama. Oleh karena itu yang berbahagia, mari dengan semangat pengorbanan, semangat keberkahan, kita pertahankan negara ini. Pancasila dan Nkri adalah milik kita umat Islam, dan kita perjuangkan, kita wajib mempertahankannya. Fakta kedua yang dosar, lalu